Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Semalam aku dah buat video tentang spesifikasi untuk Pro Duo Alza. Okay, hari ini aku dapati bahawa dapat satu info lagi tentang spesifikasi untuk Toyota Veloz. Confirm Veloz masuk Malaysia dan kita dah ada tentatif harga dia. Okay, jadi kalau korang nak tahu, jangan lupa like dan subscribe dulu YouTube channel Mawi TV. Aku akan cerita sebentar lagi. Okay guys, confirm Toyota Veloz masuk pasaran Malaysia dan dia bukannya Avanza, sebaliknya adalah Toyota Veloz versi Indonesia. Dan tempahan dah dibuka sekarang, jadi korang sebenarnya boleh terus pergi ke Toyota yang berhampiran untuk dapatkan booking supaya korang jadi orang yang pertama yang memperolehi Toyota Veloz ni. Okay, dan untuk maklumat yang aku terima sebelum ni bahawa Toyota Veloz juga dikilangkan di kilang Pro Duo di Rawang. Okay, jadi tu pulang pada korang, korang nak expect macam mana. Okay, jadi ianya serupa dengan Rush dan juga sama juga dengan Arus. Rush dan Arus, dua-duanya keluar daripada kilang Pro Duo. Sama juga dengan Veloz dan Alza, dua-dua keluar daripada kilang Pro Duo di Rawang. Okay, jadi kita pergi kepada harga. Aku cerita dulu harga. Okay, kalau sebelum ni harga tentatif untuk Pro Duo Alza adalah bermula daripada 62 hingga 75. Jadi Veloz ni punya harga yang tentatif harga lah, senang cakap adalah RM95,000. Okay, aku jangka Veloz ni hanya akan keluar versi high spec saja, mungkin satu version saja. Jadi kalau korang nak bandingkan antara high spec Alza dan high spec Veloz, harganya berbeza RM20,000. Tapi kau kena ingat Expander harganya RM96 tak silap aku. Dan juga BRV pun 90 plus. Okey, jadi pada aku 95 ni adalah harga yang agak reasonable. Tetapi orang akan ada stigma yang membandingkannya dengan Alza. Jadi kalau korang buang fikiran tentang Alza tu, kau akan rasa 95 ni adalah angka yang agak reasonable. Okey, tu maksud aku. Tapi kalau kau siasa bandingkan dengan Alza, kau akan rasa RM20,000 untuk dapat apa? Okay, untuk dapat apa? Jadi kat sini nanti aku nak share kat korang apa yang korang dapat dengan perbezaan harga RM20,000 berbanding Alza High Spec dan juga Veloz ni. Aku rasa satu variant saja akan masuk pasaran Malaysia. Okay, pertama, dia datang dengan TSS, Toyota Safety Sense. Kalau Alza dia datang dengan ASA 3.0, tapi Toyota dia ada TSS, Toyota Safety Sense. Jadi ianya datang dengan beberapa aspek tertentu lah. Okay, tapi aku rasa kalau berbanding dengan Vios, dia ada tambahan sedikit, nanti aku cerita. Okay, pertama dia ada Pre-Collision System, PCS. Aku rasa TSS ni akan copy balik apa yang ada pada Vios. Dia mungkin ada TSS, Blind Spot Monitoring, RCTA, kemudiannya Pre-Collision System, LDA. Rasanya benda-benda tu memang dah ada, cuma yang ni dia akan tambahlah beberapa perkara yang menarik. Pertama yang menariknya adalah ianya telah datang sekali dengan ACC, Adaptive Cruise Control, yang selama ni memang kita nak. Sedangkan Alza dah ada, kenapa Veloz yang harga RM20,000 tak ada? Ok, jadi Toyota dah menawarkan Adaptive Cruise Control untuk Veloz 2022 untuk pasaran Malaysia. Dan tak silap aku, dekat Indonesia tak ada. Okey, jadi kat Malaysia ada. Itu specialnya Malaysia. Kemudiannya ianya datang juga dengan 9 inci sistem multimedia unit. Ini sama sahaja yang terdapat di Alza aku rasa, sebab Alza pun 9 inci. Tetapi bezanya untuk Veloz ni, ianya mempunyai Apple CarPlay dan Android Auto. Okey, ini sebenarnya yang tak ada pada Alza. Okay, dan kebanyakan model Pro Duo memang tak ada sebenarnya dia punya Android Auto ataupun Apple CarPlay ni. Kemudiannya dia bagi sekali ni dengan VTS, Vehicle Telematic System. Okay, sama juga dengan Vios ada VTS, di mana kau boleh track kau punya kereta tu ada kat mana untuk kereta sewa, kalau dicuri ke senang nak dikesan. Dan kalau Vios, dia hanya tawarkan pemasangan percuma, dan juga dia bagi juga
Setahun langganan. Okay, tapi yang ini aku tak pasti sama ada langganannya ada ke tak ada. Tapi ikut pengalaman aku, VTS ni bukan tak berguna, dia berguna tapi dia bermasalah, asyik rosak saja. Dan sehinggakan aku pun tak renew untuk kereta Vios aku. Okay, kemudian selain dapat VTS, korang juga akan dapat dari segi interior lah, headlamp ni aku rasa tak ada masalah, sama saja dengan Alza, dapat LED, dapat sequential. Okay, tapi DRL aku tak pasti sebab tak silap aku yang ada DRL untuk Pro 2 ni hanyalah MyV. Jadi yang version lain aku tak pasti yang Alza ni ada DRL ke tak. Jadi pada aku tak ada perbezaan lah, sequential pun juga dapat pada Alza High Spec. Tetapi Veloz mendapat roof rail. Okay, yang ini tak ada pada Alza, dia dapat roof rail. Okay, kemudian electric parking brake dan auto hold ni sama juga Alza dapat. Tapi bezanya kat sini adalah disebabkan tiada handbrake ni, jadi ianya ada ruang untuk letakkan charging, okay, wireless charging. Okay, jadi kau boleh charge telefon tanpa menggunakan kabel. Kemudian ini juga yang tak ada pada Pro 2 Alza, iaitu dia tak ada MID digital. Yang macam Ativa tu dia tak ada, dia mungkin yang biasa standard. Okay, ataupun yang dapat yang kecil lah. Tetapi untuk Veloz dia bagi korang 7 inci multi information display MID berwarna. Okay, yang ini aku rasa agak berbaloi dan agak premium lah benda ni. Kalau ikutkan Pro 2 hanya tawar kepada Ativa, Alza tak ada. Kemudian charging port ni biasa je pada aku. Okay, dari segi luas kapasiti dia bagi ruang sehingga 498 liter boot space kalau barisan kedua ni dilipat lah, tak silap aku. Okay, dan waranti jaminan ni juga berbeza dengan Alza. Kalau Alza 5 tahun waranti dengan 150,000 kilometer, manakala untuk Veloz dia bagi korang 5 tahun waranti dengan unlimited mileage. Okay, dan dari segi warna dia tawarkan kepada korang 1, 2, 3, 4, 5 warna dengan ada version two tone. Okay, pertama ada silver metallic. Okay, blue metallic warna biru, dan bumbungnya berwarna hitam. Okay, ni ada contoh, nanti aku tunjuk ada contoh. Okay, kemudian ada juga warna silver, bumbungnya berwarna hitam. Jadi aku tengok two tone ni dua-dua bumbung warna hitam. Dia bukan bumbung saja dia pillar A tu pun dia bagi kau warna hitam sampailah ke pillar C. Okay, jadi kemudiannya ada juga red metallic warna merah, kemudiannya ada black, ada white. Okay, putih ni tak dinyatakan solid ataupun metallic, tapi dia tulis white saja. Aku rasa ianya adalah solid white lah, ataupun tak ada, bukan pearl lah. Okay, jadi kat sini ada 5 pilihan warna termasuk 2 pilihan two tone. Okay, mungkin harganya akan berbeza lah. Okay, jadi itu je aku nak kongsi kat korang tentang spesifikasi yang aku tahu tentang Toyota Veloz 2022 untuk versi Malaysia. Dan sebenarnya korang boleh tengok di laman web Toyota Malaysia. Itu saja, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum, bye.